Assalamualaikum Ustaz, udah bisa dimulai kah kajiannya hari ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mulai ya Ustaz untuk kajiannya. Fadal, fadal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat yang telah diberikannya hingga saat ini, sehingga kita dapat menghadirkan kalam sore pada hari ini. Sebelum kita memulai kalam sore hari ini, marilah kita mengucapkan ta'awudz dan basmalah. Selanjutnya kita akan mulai kalam sore hari ini insyaallah yang akan dipimpin oleh Ustadz Sumardi, yang akan membahas tentang tahsin surah Al-Mulk ayat 13 dan 14. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama melanjutkan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tahsin kita di acara kalam kita sore hari ini, tahsin surah Al-Mulk ayat 13 sampai 14. Insyaallah. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 13 sampai 14 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Soalnya 50 ya.
وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. Baik, insyaallah kita bahas dulu sebentar. Wa asirru itu dibaca dengan tebal ya. Dan dari awal sudah langsung dibaca dengan tebal. Jadi bukan wa asir baru ru, tapi langsung wa asirru qawlakum. Oh, pokoknya dibaca dengan tebal juga. Qawlakum. Wa asirru dua harokat saja. Wa asirru qawlakum. Kemudian awij. Awij itu dibaca dengan qalqalah. Awij. Apa? Qalqalah. Mantul. Awi jaharu ru. Awi jaharu bi. Innahu alimun. Innahu. Gunnah. Dua harokat. Dengung. Alimun mum bi. Itu iqlab. Yaitu tanwin bertemu dengan ba. Ya. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Innahu alimun bidhatis sudur. Ya. Innahu alimun bidhatis sudur. Ya, dunya tipis dulu. Su. Sini ada memang agak kesulitan ya. Su tebal, du tipis, dan ro-nya tebal. Bidzatis sudur. Kemudian ala. Ala ya la-nya dua harokat saja. Ala ya'lamu man khalaq. Ya'lamu. Ain termasuk huruf tawassut ya. Yaitu tidak begitu mengalir suaranya dan tidak begitu tertahan. Yang syiddah itu ajid qotin bakat. Hamzah jim dal qaf o ba kapta. Ajid qotin bakat. At a ab aj. Suaranya terputus. Nah, selain itu mengalir, tetapi ada namanya rokhawah, syiddah. Lawannya rokhawah. Kemudian ada huruf di pertengahannya, namanya tawassut. Tidak begitu mengalir, tidak begitu tertahan. Terkumpul dalam kalimat lin umaroh. Lin umaroh. Termasuk huruf ain. Ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Wa huwa la-nya tipis. Wa huwa al-lati. Itu termasuk huruf tebal. Wa huwa al-latiful khabir. Kho-nya juga tebal.
وهو اللطيف الخبير. Ronya tipis karena didahului oleh harokat kasrah dan didahului oleh sukun dan sebelumnya kasrah, ya sukun maksudnya. Jadi ini kaidah, setiap ro mati didahului oleh ya sukun, kemudian sebelum ya sukun itu harokatnya kasrah, maka dibaca dengan tipis. Ya. Barakallahu fikum. Itu dari Ustaz, silakan yang mau baca. Silakan kawan yang ingin belajar tahsin, silakan hidupkan kameranya. Untuk kawan-kawan boleh, siapa yang mau belajar tahsin itu silakan aktifkan kamera dan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau untuk tahsin. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. InsyaAllah, barakallahu fikum. Akh, siapa ini? Adi, Ustaz. InsyaAllah, bagus bacaannya. Tadi dzal saja a'udzu, nanti di hati-hati dzalnya. Yang lain hanya tadi ujungnya ja saja, tidak boleh ditekan ya sebetulnya kita ngaji. Itu namanya apa namanya? Tidak boleh ditekan-tekan di ujungnya. Misalkan sudur, nah, tidak boleh seperti itu saja. Yang lain bagus sudah. Barakallah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin membenarkan bacaan surah Al-Mulknya. Anda mungkin boleh. Ani Ustaz. Ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
Sadaqallahul azim. Insyaallah barakallah. Ujungnya saja tadi khabir tidak boleh ditebalkan. Bahwal latiful khabir. Khabir. Itu saja. Barakallahu fiik. Ini saya ingin baca juga Ustaz surah. Oh, tafadhol Ustaz Arman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidzatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Ya, termasuk Arman, khobirnya jangan khobir tipis, khobir. Jadi pokoknya kaidahnya kalau ro sebelumnya ya mati, kemudian sebelumnya kasroh, itu tipis, bukan khobir, tapi khobir, khobir kayak orang senyum, tersenyum, khobir. Nah, seperti itu. Kemudian minas syaito, syaito bukan syaito, syaito, sya, syai, syai, kayak i ya, syai, ke i. Syaito, syaito nirrojim. Baik, itu barakallah. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin tahsin surah Al-Mulk lagi, saya persilahkan. Hadian, hadian. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin melanjutkan tahsin lagi, marilah kita tutup kajian sore kali ini dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz, ya Ustaz. Maaf sama-sama. Kalau kesalahan kata atau apa-apa Ustaz, soalnya masih baru Ustaz. Masya Allah, la baksa, no problem. Ya, izin live, ya. Izin keluar. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam.